الله يسلمهم الله يسلمهم، واحنا بنسلم على الشعب الاندونيسي كله من الرئيس لاصغر طفل من غزه، بنبعث لهم تحياتنا وسلاماتنا على المجهود اللي بيقدموه لنا دائما باستمرار. هم هنا في المدرسه مقيمين باستمرار، فكري وابو نبيل ريزا والعم ابو ابراهيم دائما بيساعدونا وبيساعدوا الناس المحتاجين في المدرسه هذه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reza Aldila, tim MERSI di Gaza. Ya, sore hari ini, selamat sore waktu Gaza. Dan sore hari ini kami tim MERSI sedang membuat kue. Ya, jadi kue ini tuh namanya awamah. Nah, jadi tadinya kita itu mau ngerebus kentang untuk makan malam warga yang ada di dua sekolah ini, tapi ternyata kentangnya sih sudah siap ya kentangnya. Cuma kendalanya itu di air ya, karena saat ini air sangat sulit ya, jadi mau cuci kentang juga kekurangan air, jadi kemungkinan kita tunda dulu kentang ini. Nah, jadi hari ini kita mau masak kue awamah, jadi kue itu bulat-bulat ini. Nah, jadi untuk tahap pertama ini kami mau membuat air gulanya dulu ya. Jadi kita mau masak air gula karena nanti kan kuenya itu manis ya, kita cemplungin ke air gula tadi. Nah, jadi pokoknya kita aja terus. Nah, jadi teman-teman, ini kayu bakarnya. Jadi ini kompor yang, jadi ini kompornya keren banget sih teman-teman. Nah, jadi kayu bakarnya itu sudah terbentuk ya. Jadi ini kayu bakar sudah terbentuk kayak gini. Jadi ngidupinnya juga mudah dan masak juga cepat teman-teman. Nanti kita lihat ya cara ngidupinnya bagaimana. Nah, ada kipasnya teman-teman, jadi nanti itu kipas sendiri. Yes, proses ngidupin. Nah, jadi ini teman-teman, biasanya sih kalau mau lebih cepat lagi itu dikasih alkohol gitu ya. Ini kompornya sudah nyala teman-teman. Nah, jadi emang kompor ini cepat banget sih matangnya ya. Kalau matang masak pakai ini cepat banget matangnya. Nah, jadi kemungkinan juga nih sore hari ini kita nggak bikin banyak ya. Jadi kita mau bikin kayak semacam percobaan dulu, kalau emang hari ini sore hari ini berhasil kita bikin ya, nanti kita bikin lebih banyak untuk dua sekolahan ya teman-teman. Kemudian si hari ini kita sore hari ini kita percobaan dulu teman-teman ya, semoga berhasil lah ya awamah ini. Ini sudah ada gulanya ini. Jadi awamah ini ada gulanya, terus ada terigunya, terus ini ada pengembang rotinya, dan juga ada tepung jagung. Nah, ini tepung jagung. Ini ya, Ibrahim lagi main balon. Ada baca. Allah. Gitu teman, ya itulah candaan mereka luar biasa ya. Cukup menarik. Nah, jadi teman-teman, awamah ini makanan atau halawiyat ya, kue manis-manisan itu asli dari Gaza. Nah, jadi warnanya agak kecoklatan. Ya pokoknya nanti kita lihat ya bagaimana jadinya. Ini anaknya kepala sekolah di sini ya, Abu Arsalan. Ya, ini Arsalan namanya. Ini somrokin deh. Sabesni. Ini yani Saftani. Saftani. Ini kenapa ada Jadi ini kelas 2 SD. Nah, jadi udah mau naik kelas 3 sih. Ini kelas 3. Begitu saya akan menuju sahabat saya. Ini Arsalan hafalnya 2 juz ya. Jadi asal ini masih satu halaqah ya. Jadi halaqah saya juga ikut halaqah saya tiap pagi jam 8.30. Jadi kita ada halaqah Quran. Nah, jadi ini salah satu jadi murid saya nih. Bukra Ah, bukra. 16.
جاهز؟ جاهز. جاهز. يا خلاص جاهز. الله يسلمهم الله يسلمهم. واحنا بنسلم على الشعب الاندونيسي كله، من الرئيس لاصغر طفل من غزه، بنبعث لهم تحياتنا وسلاماتنا على المجهود اللي بيقدموه لنا دائما باستمرار. هم هنا في المدرسه مقيمين باستمرار، فكري وابو نبيل ريزا والعم ابو ابراهيم دائما بيساعدونا وبيساعدوا الناس المحتاجين في المدرسه هذه، من اكل وشرب وبطاطا وبازيليا ولحوم حلويات وسكر. السكر غالي، يعني احنا عندنا هنا كيلو السكر هذا ب 10 دولار، يعني 10 دولار يعني 35 شيكل الكيلو الواحد. الكيلو الواحد ب 10 دولار صار. لا حبيبي حبيبي كنتك بغات يعني ما بقي كيباس يعني دي dibantu kita jadi kencang. Jadi kayunya juga udah terbentuk dan asapnya juga nggak sebanyak yang kalau kita pakai kayu bakar yang masih gede-gede ya. Nah, jadi ini asapnya nggak terlalu banyak timbang itu kayu bakar yang gede-gede masih. Nah jadi teman-teman ini kita lagi merebus air gulanya. Gulanya kita lagi merebus. سكر هذا للقطر سكر هذه كده كلها كباكيت دي. teman-teman ini lagi ditutup ya biar nanti ngembang dulu, karena kan dikasih pengembang roti tuh. Jadi ditutup dulu. Oke. Okay. Ini lagi proses penggorengan. Nah, jadi dan tadi bingung nih mau bikin biar bulat tuh gimana sih gitu loh. Jadi dia masukin ke plastik. Nah. Ibrahim, كيف حالك يا ابراهيم؟ الله يسلمك. عوامه يا ابراهيم؟ دوامه. هذه بوامه. على عوامه. Ya, jadi teman-teman tadi kita kan mau bikin yang bulat-bulat gitu ya. Jari-jarinya kayak gini teman-teman. عوام. بشكل يا ابو بشكل بنص بشكل بنص. الله. عوام كبيره. شوف طلع الفرخه، طلع الفرخه اللي طلعها. شوف. Jadi apa ini teman-teman ya? Harusnya itu bulat-bulat kecil gitu loh. Ini karena kita nggak ada alat ya. Ya wajar aja lah ya. Kondisi perang teman-teman. Gak ada cetakan juga ini. Jadi asal tuang-tuang aja udah. Gitu loh. Harusnya itu kecil. طلع الفرخة هاي. وري وري. أيوه. أي لعوة. عشان ما نكذب نقدر نصبها. بس طيب.